Bismillahirrahmanirrahim. Bahawasanya kami Jentera Pilihan Raya PAS Perak dengan sesungguhnya berikrar untuk bangkit bersama penyatuan ummah, mempertahankan perjuangan Islam demi Malaysia sejahtera. Maka sesungguhnya kami berjanji akan terus memikul tugas dan tanggungjawab dengan penuh keikhlasan dan kesatuan hati demi memastikan kemenangan PAS dalam pilihan raya umum ke-15. Yang pertama pada tengok ni, inilah Ansurullah, inilah pejuang agama Allah, inilah pembantu agama Allah yang telah penuh dengan pengalaman untuk memenangkan Islam di dalam negeri Perak ini. Tuan-tuan, inilah aset kepada perjuangan kita untuk kita menghadapi pilihan raya yang ke-15 ini. Kita yakin insyaAllah yang ini yang akan jadi pembantu-pembantu agama Allah. Ansurullah, yakin dengan perjuangan kita. Kalau kita melihat, itulah keadaan roda putaran yang berputar ketika kita menyertai pilihan raya. PAS tetap berpendirian, kita menyertai pilihan raya walaupun kita tahu di sana keadaan-keadaan yang tidak mengizinkan untuk kita bergerak dengan cara bebas. Namun begitu, kita yakin rakyat semakin cerdik, pemikiran rakyat semakin terbuka. Generasi-generasi muda pada hari ini generasi yang bermaklumat. Mereka hendak kepimpinan yang ada integriti. Mereka hendak kepimpinan yang mempunyai akhlak. Mereka hendak pimpinan yang mempunyai ciri-ciri qawiyul amin, yaitu ciri-ciri yang mempunyai capability, yang ada kemampuan untuk menguruskan negeri dan negara. Pemimpin-pemimpin yang mempunyai amin, yaitu pemimpin-pemimpin yang mempunyai integriti dan governance-nya cukup baik. Inilah yang mereka hendak. Yang Nabi kata 7 golongan yang akan mendapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Yang Nabi sebut al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini orang politik lah, kerajaan. Dan nak pastikan negara kita, negeri kita, masyarakat kita dipimpin oleh orang baik, kita bekerja ke arah itu. Inilah satu wadah yang kita sayang, yang kita cinta. Tuan-tuan, korbankan masa, korbankan tenaga, korbankan wangit, masa dengan keluarga kurang. Sebab apa? Sebab PAS masih membawa dasar di Islam tadi. Tuan-tuan, Allah merupakan orang yang diharapkan jamaah. Tuan-tuan, Allah merupakan penggerak parti di peringkat cawangan, penggerak parti di peringkat kawasan, penggerak parti di peringkat negeri. Tuan-tuanlah yang menentukan sama ada kita menang ataupun kita kalah, terletak di tangan tuan-tuan untuk bekerja. Kalau tuan-tuan tumbang, maka kita kena ingat perjuangan kita juga akan dilemah. Kalau tuan-tuan meninggalkan perjuangan, menyebabkan di sana tidak ada siapa lagi yang akan bercakap tentang Islam, yang tidak ada lagi siapa yang bercakap untuk meletakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang sebenarnya. Maka tuan-tuanlah orang-orangnya. Tuan-tuan adalah merupakan manusianya. Tuan-tuan adalah merupakan insan yang terpilih. Tuan-tuan merupakan penggerak-penggerak utama yang paling penting untuk kita nak pastikan kemenangan PRU ke-15 ini hak milik kita bersama. Dan semua ini mesti bertitik tolak daripada keyakinan kita. Maka marilah sama-sama kita bersatu. Kita satukan hati kita, kita satukan pikiran kita, kita satukan tenaga kita. InsyaAllah di sana kemenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini saya merasmikan pelancaran Jentera Pilihan Raya Umum ke-15 peringkat negeri Perak
dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah. Takbir. Takbir.